Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hey guys, kembali lagi di channel saya. Di depan kita udah ada ini dia router MiPi merek Aksesco. Jadi hari ini kita akan ngetes apa bedanya pas kita pakai router ini sama beda beda kalau kita cuman pakai jaringan data ya guys ya. Oke ini belum kita masukin kartu Kita cek dulu Nanti kita akan cek Di HP kita Jaringan kita di berjalan di Frekuensi apa ya guys ya Ini Mipi ini lengkap banget guys Dia bekerja di 850 900 1200 1300 1800 2100 sama 2300 ya guys ya untuk ngeceknya Oke okay, kita simak di video tutorial ini ya guys ya Oke okay guys jadi yang perlu kita perhatiin sebelum kita membeli router atau modem atau seperti punya saya router mipi kalian harus install dulu aplikasi net monster kayak gini guys ya ini adalah aplikasi untuk ngecek sinyal di tempat kita bekerja di frekuensi apa ini dia guys ini Indosat kalau jaringannya 4G LTE di 900 ya guys ya bekerjanya Oke okay, udah kayak gitu aja simpel banget ya guys ya untuk mengetahuinya dan setelah itu kita akan cek ini kita masih menggunakan M3 atau Indosat di jaringan kecepatannya guys ya untuk ngecek ini sebelum kita menggunakan router MIPI yang kita beli oke aplikasinya udah berjalan oke pingnya berjalan di 81 ms di sini oke okay. oke okay. kualitas unduhnya di sini cuman dapat berapa nih 2 sekitar 300 kbps doang unggahnya cuman 145 ya guys ya jadi susah banget guys tempat saya untuk jaringannya guys ya apakah dengan alat motor itu akan mengubah situasi dari yang lelet kayak gini jadi lebih bagus oke kita lanjut ke rotornya kita pasangin kartunya dulu nah ini dia guys rotornya kita pasang kartunya ini kartunya saya beli ya guys ya karena kartu yang di HP itu ukurannya beda dan sayang mah kalau yang di HP kan udah ke tersambung di WhatsApp dan telepon ya guys ya jadi nggak mungkin kita pasang di routernya jadi kita pasang di kita beliin kartu kartu paket kita colok kita hidupin dulu routernya jadi simpel aja guys kayak gitu ukurannya ukuran kartunya Oke okay, masih dalam proses Kita akan bandingin Gimana kecepatannya Apakah Dengan rotor Mipi ini bisa Jaringan jadi lancar ya guys ya Oke okay, terbaca Indusat Uridu Ini adalah menit Kita memakai ya guys ya Dan ini adalah kecepatannya dan ini saya belum tersambung ke wifi-nya. Oke. Selanjutnya kita cobain sambungkan ke wifi-nya. Oke, udah kita hidupin wifi-nya, guys. Oke jadi ini adalah nama WP nya guys Ini nama bawaannya nanti bisa diubah Oke kita cek di ini dia guys aplikasi yang saya pakai untuk ngecek kecepatan dari modem atau router ini adalah itu namanya meteor ini bisa kalian unduh di playstore itu ada oke okay, pingnya langsung guys 73 ms sangat bagus oke okay, kecepatan unggahnya lumayan naik 900 dan 600 kbps Oke, okay. Jadi dari sini sudah cukup guys membantu. Ini dia unduhnya 607 kbps dan kinerja aplikasi lumayan oke. Okay. Oke. Okay, cukup membantu. Gimana kita cobain buka YouTube? Apakah lancar? Oke. Okay. Oke lancar ya guys ya Jadi Rotor ini Lumayan bekerja Dan Sangat membantu ya guys ya Dari yang Lelet tadi Lumayan lebih Lebih separoh ya guys ya Naik Naik kecepatannya Ini bisa dilihat ya guys ya Dari yang awal tadi Cuman 300an Bahkan sampai 100 aja tadi untuk unggahnya guys ya lumayan pinknya juga merah sangat bagus berarti di sini oke selanjutnya kita akan bahas untuk mengatur rotornya ya guys ya ini di chrome kalian buka chrome Ini kalian masukin ininya, ya guys, ya sesuaiin yang di belakangnya, dan passwordnya ini adalah admin. pastinya ada balai berjalan jadi pas kalian mau bukanya itu harus dipastikan ya guys ya kalian tersambung ke wifi nya nah ini dia guys ini adalah bagiannya ini yang masuk ini adalah satu yes ya saya jadi ini bisa menampung 10 buah perangkat masuk ke sini. Ini home-nya. Information. Ini adalah download. Nah, ini dia guys. Ini kita bisa masuk ke setting. Ini APN, APN ini bisa kalian ubah-ubah. Ini untuk mengganti kunciannya guys ya. Kunci untuk kalian bisa di 4G LTE khusus 3G ataupun 2G mengiringin situasi di jaringan kalian ya guys ya. Kalau di tempat saya kalau untuk Indosat itu yang lancar hanya di 4G. Kalau dia 3G kurang cepat ya guys ya. Bisa juga ini pengaturan awalnya adalah otomatis. Ini WP setting. Jadi bagian ini adalah untuk mengganti nama. Misal ini saya mau ganti. Saya ganti namanya menjadi nama anak saya. Ini max station number 10 ya guys ya. Ini saya pakai berdua aja sih di rumah sama istrinya Lalu tekan apply ya guys ya setelah diganti. Otomatis maka Wi-Fi-nya akan terputus dan nanti akan terkonek kembali ya guys ya. Ini dia guys. Nah, maka namanya pun akan sudah berubah menjadi nama yang kita ganti tadi sama juga kalau kalian mau ganti passwordnya di sini ya guys ya nanti kita bakalan ganti passwordnya Oke kurang lebih kayak gitu ya guys ya oke kurang lebih kayak gitu tadi guys hasilnya ini untuk di Indosat tapi lebih, lebih naik mungkin kualitas jaringan akan naik kayak sekitar berapa persen ya 50 persen lebih itu berpengaruh banget ya guys ya Sam, itu sudah itu keuntungan yang pertama jaringan lebih stabil buat kalian yang di tempat kalian yang jaringannya lelet seperti tempat saya ini adalah jawaban untuk Segala masalah kalian Dengan rotor ini ya guys ya rotor mipi Bedanya sama modem rotor mipi ini Jangkauannya lebih luas Lebih stabil Karena saya dulu pernah juga pakai modem sama mereknya accessco Itu jaringannya Cuman 10 meter ya guys ya untuk di handphone Terangkan yang ini sampai dengan 50 meter Karena dia memakai antena ini untuk ke HP Ini untuk di jaringan internetnya Untuk kestabilan dan jangkauannya tentu aja lebih luas kayak gini ya guys ya Dibanding modem Tapi banyak juga modem yang udah ada antenanya Seperti modem-modem Huawei ya guys ya dan keuntungan yang kedua jika kalian memakai yang ini baterai handphone kalian lebih awet karena jaringan kalian kan udah di wifi jadi fokus ya guys ya nggak hp kalian pun nggak akan panas kalau main game karena jaringannya lebih stabil oke kayak gitu aja ya guys ya di video kali ini jika kurang jelas silahkan tanyakan di komen di komentar aja Insya Allah, nanti saya akan jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.